Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Syazwa bin Kabarudin. Saya selaku Timbalan Mendahari bagi Kelab Taha at UUSAS Universiti Sultan Azlan Shah bagi sesi 2021. Terima kasih kepada Kelab Taha kerana memilih saya untuk diberikan amanah dan tanggungjawab yang besar ini selaku Timbalan Mendahari kepada saya untuk saya memikulkan jawatan ini sepanjang setahun kepimpinan 2021. Bagi saya jawatan ini agak besar kerana ia melibatkan wang kelab. Jadi cabaran sebagai Timbalan Mendahari adalah mana kita perlu menguruskan kewangan tersebut agar tidak berlaku penyelewengan ataupun kehilangan ataupun pembaziran di atas satu-satu transaksi. Okey, mengapa saya menceburkan diri untuk beraktif dalam kelab dan persatuan adalah kerana bagi saya pembelajaran di dalam kelas adalah kita belajar secara teori, manakala bila kita aktif di dalam satuan dan kelab, kita belajar secara praktikal. Jika kita gabungkan kedua-duanya, kita akan belajar satu perkara yang baru, di mana di situ kita belajar satu perkara yang baru untuk kita cari satu pengalaman yang berharga. Okey, cabaran bagi kepimpinan kali ini adalah bila mana kita terpaksa menghadapi pandemik COVID-19, kita terpaksa melakukan buat program secara online. Kalau sebelum ni kita buat secara fizikal, namun kali ini kita terpaksa buat program secara online disebabkan pandemik COVID-19. Harapan saya kepada kepimpinan yang akan datang bagi sesi 21-22, teruskan semangat anda untuk menghidupkan kelab dan persatuan. Sekian itu daripada saya. Sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Syakirah binti Salahuddin. Okay, saya memegang jabatan sebagai Mendahari Kelab Taha sesi 2021. Di kesempatan ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada warga Kelab Taha, terutamanya barisan kepimpinan Kelab Taha sesi 2021, barisan Friends of Taha sesi 2021 serta barisan bekas kepimpinan terdahulu, dan tidak dilupakan juga dengan seluruh ahli Kelab Taha yang sentiasa menyokong kami dan masih bersama dengan kami sehingga ke akhir kepimpinan. Okey, saya juga ingin memohon maaf sekiranya saya melakukan kesalahan ataupun kekurangan dalam menjalankan tanggungjawab sebagai Bendahari Kelab Taha, dan apa-apa kekurangan yang terdapat dalam menyediakan laporan kelab, iaitu laporan kewangan Kelab Taha sesi 2021. Okey, untuk bakal kepimpinan yang akan datang, saya ucapkan tahniah dan selamat maju jaya.
lakukanlah dan jalankanlah tanggungjawab itu sebaiknya. Niatlah kerana Allah, kerana ia merupakan satu pengorbanan yang dengan izinnya akan mendapat ganjaran pahala, dan ikhlaskan hati dalam menjalankan tanggungjawab, serta kuatkan semangat, jangan patah semangat sekiranya ada apa-apa masalah yang menimpa, sebab tak ada kepimpinan yang sempurna tanpa masalah. Okey, jadi kuatkan semangat, jangan terlalu mengikut perasaan dan bersabar. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Wan Frizana Mehti Mazlan, merupakan timbalan Siti Usaha Kelab Taha sesi 2021. Okey, pertama sekali ingin saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada barisan kepimpinan MT dan Esko serta barisan Friends of Taha ataupun dikenali sebagai FOT sesi 2021. Kerana kita semua telah berjaya bersama-sama jatuh bangun susah senang untuk menjayakan program-program yang kita rancang masa awal kepimpinan dahulu. Walaupun bukan semua dan walaupun kita berada di pandemik COVID-19 di atas talian, program atas talian, tapi Alhamdulillah sepanjang kepimpinan kita, kita telah berjaya melakukan 13 program. Okey, terima kasih banyak juga diucapkan kepada ahli-ahli Kelab Taha kerana korang sudi join di bawah Kelab Taha, sudi join program-program Kelab Taha yang kami anjurkan, sudi support kami dengan post poster, subscribe channel Kelab, add FB, follow IG Kelab kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan tidak lupa juga diucapkan terima kasih sangat-sangat kepada mantan kepimpinan dan mantan FOT kerana support kami daripada dulu sampai sekarang, tidak pernah jemu, tidak pernah lelah untuk join program-program kami. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada kami 16 orang. Begitu juga memberi kepercayaan kepada Barisan Friends of Taha untuk mengambil ahli dalam sesi 2021 ini. Seterusnya, kepada calon yang bakal naik dan calon yang sedang dicalonkan, saya doakan semoga anda semua berjaya dalam melaksanakan tanggungjawab dalam melaksanakan amanah yang bakal dipikul. InsyaAllah, lakukan sesuatu itu dengan niat yang betul, dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah, semuanya akan berjalan dengan lancar. Okey, untuk calon timbalan setiausaha, saya ucapkan tahniah dan terima kasih banyak kerana sudi mengambil ahli jawatan ini. InsyaAllah, semuanya akan berjalan dengan baik sekiranya hati anda ikhlas dan minat dalam jawatan ini dan tugasan yang akan dilakukan. Okey, insyaAllah yang terakhir, harapan saya semoga Kelab Taha menjadi yang terbaik di antara yang terbaik dan menjadi salah satu platform kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk melangkah ke arah yang lebih baik dan melangkah menuju ke hadapan. Okey, ingatlah bahawa satu tempoh kepimpinan bukanlah satu tempoh yang lama. Jadi, sayangilah mereka seperti mana anda menyayangi diri anda sendiri dan seperti mana anda menyayangi keluarga anda sendiri, kerana ini adalah family Taha. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila binti Aziz sebagai setiausaha kepimpinan 2021. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kelab Taha USAS kerana telah memberi kepercayaan kepada saya dan juga memberi peluang kepada saya untuk menggalas tanggungjawab sebagai setiausaha bagi kepimpinan kali ini. Selain itu juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan FOT kerana telah menjadi tulang belakang kepada kepimpinan dalam menjayakan sesuatu program ataupun melaksanakan tugasan yang diberikan walaupun mengalami beberapa kesukaran sepanjang tempoh pandemik ini.
tak lupa juga ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan kepimpinan 2021 kerana sentiasa memberi sokongan dan semangat dan berjaya mengharungi cabaran sepanjang tempoh kepimpinan ini. Seterusnya, saya juga ingin memohon maaf atas kekurangan sepanjang saya menjadi setiausaha dan juga kekurangan dalam saya menjalankan gerak kerja saya ataupun tugasan yang diberikan. Seterusnya, kepada kepimpinan yang akan datang, saya mengucapkan tahniah kerana anda telah dipilih menjadi sebahagian daripada kepimpinan dan gunakan peluang yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Kelab Taha terus berjaya dan all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Kawasan binti Rosan. Saya merupakan timbalan pengurusi sesi 2021. Pecam celik kempenan ini sudah berakhir kerana setiap pertemuan pasti ada perpisahannya. Okey, sejujurnya saya adalah ahli Kelab Taha daripada semester pertama dan kini saya ada semester terakhir dan saya juga masih setia dengan Kelab Taha kerana Kelab Taha sangatlah hebat di mata saya. Okey, dengan kesempatan ini juga saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada barisan kempenan sesi 2021 kerana telah menjalankan tanggungjawab dengan baik dan hasil titik peluh kalian, pengorbanan kalian saya sangatlah hargai dan tidak dilupakan juga, iaitu Senior FOT dan Friend of Taha sesi 2021 kerana kalian sentiasa memberi kerjasama, sentiasa support dan sentiasa berada di sisi kami kerana tanpa kalian siapalah kami. Okey, terima kasih. Okey, dan tidak dilupakan juga iaitu kesemua ahli Kelab Taha dan saya mengucapkan terima kasih kerana sentiasa support Kelab Taha dari awal sehingga kini. Dan ramai yang ditunggu-tunggukan program Kelab Taha tetapi kami memohon maaf tidak dapat dilakukan secara fizikal disebabkan pandemik, namun kami hanya melakukan secara alam maya iaitu seperti program Semak Zulhijjah, program bersama Tabung Haji, program bersama Kelab Taha Universiti Awam dan program lainnya. Okey, dan seterusnya saya mengharapkan kepada kepimpinan 21-22 ini semoga terus sukses, selamat maju jaya kerana semoga kalian boleh buat lebih baik daripada kami. Dan saya bukanlah sebagai timbalan pengerusi yang hebat pun, saya adalah banyak kekurangan, namun kalian boleh buat lagi baik daripada kami. Okey, terakhirnya saya mengucapkan tahniah sesiapa yang kepimpinan baharu, bagi kepimpinan baharu sesi 21-22 dan bagi sesiapa yang masih berbaki SEM, ambillah peluang dan ruang untuk join program bersama Kelab Taha dan menyertai Friend of Taha dalam sesi 21-22 itu nanti. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, biar saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iskandar Mirza bin Nuramin, mengambil jurusan kos Ijazah Sarjana Muda Pengajar Islam, alhamdulillah semester 4. Saya telah dilantik menjadi pengerusi Kelab Taha AU sesi 20 dan 21. Untuk skop kerja tugasan sebagai pengerusi adalah saya adalah lebih umum dan memantau setiap MTS sekolah dalam pelaksanaan tugasan. Yang keduanya, saya akan membimbing dan insyaAllah lah melancarkan lagi platform. Okey, seperti yang kita sedia maklum, dunia kita sekarang ni telah dilanda dengan wabak COVID-19. Jadi terdapat kesan dan impak pada kelab dan persatuan lah di seluruh universiti dalam menganjurkan aktiviti dan program lah setiap masing-masing. Dan terima kasih diucapkan kepada semua kerana memilih Kelab Taha sebagai platform kalian di Universiti Sultan Azlan Shah.
Jadi harapan is kepada kelab, semoga kelab Taha ini terus maju ke hadapan dan dapat menabur bakti kepada agama, bangsa dan negara. Okey, jadi khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Sultan Adnan Shah, kepada kalian semua, jom join Kelab Taha USAS dan kelab persatuan yang ada di Universiti Sultan Adnan Shah sendiri. Jangan kalian jadi 3K, pelajar 3K, iaitu kelas, kafe dan katil. Manfaatkan masa muda kalian dengan aktiviti yang menarik, yang berfaedah dan memberi kesan kepada kehidupan kalian. Jadi jangan lupa, jom join Kelab Taha USAS. Okay, jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya untuk berpantun kepada kalian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.